Halo semuanya. Semuanya, aku Syifa Hajud. Aku Jeffrey Nicole. Dan sekarang kita mau Earphone Date. Welcome to the Earphone Date. Setiap bintang tamu akan melakukan speed dating bersama stranger dan akan mendapatkan instruksi melalui earphone selama ngedate berlangsung. Hai. Halo Kak Syifa. Syifa. Cantik banget. Kamu lebih ganteng dari pacar aku. Kamu lebih ganteng dari pacar aku deh. Ah Kak, jangan gitu kalau ngomong. Tapi bohong. Bohongin. Kenalin dulu dong. Oh ya. Falaso. Wah, namanya keren amat. Falaso dipanggilnya apa? Sayang aja enggak apa. Waduh. Panggilnya apa? Falas. Fal enggak apa-apa, Fal. 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 Oke, Fal. Pertama kali bacot. Aku dari kebetulan tadi dari Bekasi. Bacot. Kak Syifa, dari tadi di sini? Iya, lumayan dari tadi. Tadi tuh sempet bingung kan siapa ya? Guessnya siapa? Ternyata Kak Syifa. Seneng nggak? Seneng banget, sumpah. Saya nggak Bekasi. Kamu dari mana rumahnya? Aku di Bekasi, Kak. Oh, di Bekasi. Iya, lumayan. Makanya tadi sampai 2 hari kayak di sini. Waduh, pakai paspor sama visa ya? Tadi pakai itu. Oh, iya. Cuman pakai orang dalam jadi enggak pakai. Waduh, serem ya, Kak, main orang dalam nih. Bapak kamu tukang bakso ya? Kasih bakso bukannya apa sekarang? Aku lagi Wih, keren. Oh, iya. Oh, belum. Masih loh, belum ngomong. Bapak kamu tukang bakso ya? Kok tahu? Nah, lanjutin sendiri. Cakep. Soalnya kamu telah mendung-dung hati. S dung-dung. Iya, maaf ya aku reng. Enggak apa-apa, Kak. Gantian dong kalau orang cantik mah bebas ngapain aja. Waduh. Ih, kasih diem aja juga udah. Aduh. Meleleh aku. Ini ada ini enggak? Apar. Apa? Kebakar hati aku nih. Waduh. Ya okelah, boleh. Kamu umur berapa sih? Umur beneran apa bohongan? Umur kelihatannya coba tebak. 23. Ngomongnya di belakang bangku dia. Kok benar? Benar kan? Iya. Oh iya. Aduh, kayaknya aku pengen ini deh, jalan-jalan. Ngapain di situ? Mau ditemenin enggak? Angle-nya lebih bagus aja. Oh iya, benar-benar. Dekat-dekat ke leher belakang dia terus bilang, "Leher lu bau deh." Sorry banget ini bercanda. Oh, iya. Nah, kamu bau deh. Kok bisa? Enggak tahu. Abis main bakar-bakaran kali tadi ya? Oh iya benar, mungkin kali ya. Kapan lagi? Kak, jangan di belakang dong di sini. Oh iya udah balik lagi. Jatuhnya kayak mau cukur kayak gimana, Mas? Boleh. Terus apalagi nih? Emangnya kita enggak ada topik? Tutup hidung sambil ngomong. Kalinya ada topik, kamu malah main sama topik. Aduh, apa iya? Tenang aja, aku gak gigit kok. Oh iya. Paling nelen. Aduh, ditelen. Sama sepatunya. Oh iya. Cuma kamu yang bagus, aku yang KW. Iya. Enggak KW, maksudnya lokal brand, local pride. Ukuran sepatu kamu berapa? 40, kenapa? Mau dibeliin? Enggak. Iya. Kalau misalkan 42, aku mau pinjem. Iya. Aduh. Misalkan 42. So asik. Tapi Kak Syifa. Sorry, gak apa-apa ini tadi. Yuk lanjut. Gimana ya? Bilang ke dia, so asik lu. Gimana? Kak Syifa. Sebenarnya. So asik lu. Sorry. Canda. Terus aja. Apa-apa. Enggak. Ada yang pengen kamu omongin gak? Kan biasanya kalau. Udah kepikiran mau nikah belum? Kamu kepikiran udah mau nikah belum? Kan kamu udah 23 nih. Nikah, buru-buru nikah, Kak. Ya. Kalau kita dijodohin orang tua kita gimana? Calonnya belum ada, emang kakak mau jadi calon aku? Yeah. Nggak maksa sih. Cuman kalau mau ya udah nggak apa-apa. Aduh. Emang bisa ngasih mahar berapa banyak? Mahar? Kayaknya 2 juta bisa di KUA ya? Waduh, ya Allah. Sisnya kan
Ya, gak mungkin ya. Ya Allah, sedih amat gue ya. Enggak, itu di belakang aja. Ntar ditakut diperiksa KPK kalau jujur-jujuran di sini kan. Aku mau nikah juga pakai bahasa Sunda coba. Orang mau nikah juga sebenarnya mah. Oh ya. Kasih gue udah kepikiran mau nikah. Ya mau. Ya udah. Ya, tapi ya gitulah. Mau langsung aja. Gimana langsung? Aduh. Pas dia ngomong bilang cicing sambil tutup mulut dia. Jangan-jangan kita Jodi. Ya. Kalau kan anak Bekasi banget sih ini. Bener-bener deh. Cocok dong orang Pak RW. Kak, makasih banyak ya, Kak. Thank you ya. Sorry ya. Agak naik dikit tangga soalnya. Tangga. Nah. Nyari tangga. Terus. Iya. Lanjut dikit. Lanjut lagi. Nah. Terus balik badan sana. Ini bos. Kemana? Ini bos sih. Geser kau. Maaf. Buka dulu kali matanya biar kenalan. Hai. Halo. Hai. Kenalan dulu, Shiva. Bejo. Yeah. Wow, bagus banget namanya. Hah? Apa kabar, Kak? Baik. Kamu mirip ini loh, Iqbal Ramadan. Oh iya, kebetulan aku coba pengen join. Kamu nanya gitu. Itu dilan lain kayaknya deh. Kamu tapi nanya, bener. Kamu bertanya-tanya. Tuh. Enggak, itu... Mirip banget. Sumpah mirip banget. Coba kamu nanya gitu. Aduh, mikirnya tuh bukan Dilan Iqbal jadinya. Iya. Mirip banget tapi. Hai. Aduh. Izinkan aku ngobrol dong. Oh iya. Gak ada topik lagi. Kamu ada gak? Kasih tatapan menggoda. Terus gigit bibir. Kasih Faju dulu SD-nya di Bekasi bukan? Kok tahu? Enggak, kayak pernah ngeliat aja gitu waktu SD. Kirain mau dibombalin. Kamu tinggal di mana, Kak? Aku tinggal di Depok. Oh, Depok. Mm-hmm. Udah pernah ke Jakarta Timur belum? Ngegonggong. Udah. Kenapa? Ngapain? Kenapa cegukan sih? Ada air gak? Cegukan. Cegukan gitu. Ya. Wek. Kenapa? Cegukan mau apa? Thank you, Bang. Mau ulang gak, Bang? Nangkep gini nih. Biar TikTokers juga kan main. Aku lihat TikTok. Oh, hey. Minum. Oh, ya. Wek. Oh, enggak. Makasih ya. Kibasin rambut kamu ke muka dia. Duh. Susah ya kalau kena. Kenapa sih? Enggak apa-apa, panas. Oh, panas. Mau di ini. Kenceng enggak? Agaknya enggak berasa. Enggak berasa. Jangan, tangan kamu bau. Bau tangannya. Oh, iya. Sebetulan emang tangannya habis megang ini seafood BKT. Tahu enggak? Seafood BKT. Iyi. Bau apa ya? Kalau boleh tahu. Bau ya bau lah pokoknya. Bau. Iyu lagi, kantongin aja kali ya. Iya, nggak apa-apa, kantongin. Ini mau ditutup gak? Sini. Ya, makasih ya. Sama-sama. Tiba-tiba nangis, keinget kamu mau dijodohin. Udah boleh keluar lagi belum tangannya nih? Udah, boleh keluarin aja. Oh iya, udah hilang baunya. Emang bajingan cowok tuh. Maksudnya kalau dia ninggalin lu? Kalau dengan alasan gak jelas emang gak pantas buat dipertahankan ya? Bilang, aku mau dijodohin. Aku mau dijodohin. Sama siapa, Sif? Hah? Sama Pak RT. Kamu dijodohin sama Pak RT? Atau Pak RT jodohin kamu sama orang lain? Dia anaknya teman mama aku. Aku gak suka orang pemerintahan. Aku udah gak bisa kalau emang selalu dijodohin kayak gini. Gue jangan nangis juga. Gak maksudnya kayak,
Gak apa-apa, cuman si acting juga. Berapa tahun kita jalin bareng-bareng, tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau ujung-ujungnya emang nangisnya sambil senyum kayak Joker Madura. Kita belum, kita udah mengakhiri apa yang belum kita mulai. Yang lebar kayak Joker Madura. Joker Madura guys. Kita jahat. Kenapa? Maaf ya, aku emang agak suka ada suara-suara di kepala gitu. Jadi iya, suka tiba-tiba berubah emosi. Sama-sama. Duh, kok kita sama terus ya, jajan? Ajakin nonton ke bioskop. Gak mungkin ini. Deg-degan cuy. Marah kan? Iya, Mie. Lu juga deg-degan? Marah cuy. By the way, kita ntar nonton ke bioskop ya? Lah, gas. Lah. Nonton apa emangnya? Lah, yang bener aja lu mah. Lah, semprotan cinta orang danta, padahal aku mindo rasanya orang ngegetun, padahal di gerobok ada goreng jengkol sambal gua ngelatan pay pentil kuda pas kalian. Buset banget. Dirimu yang mendadak menanda paling ngerot hati, abang sebrakul merugul guji cemburuan amit-amit dah. Lah dirimu pernah berjanji tak akan meninggalkan diriku. Ngkok ngulunin bayi pagi orang bebilang suwe, teh ani. Pecian. Ya. Jadi kita nonton jadi, ini. Jadi, jadiin kita mas sekarang juga kalau bisa nih berangkat. Nah, ayo ya, Cipinang kan? Apa SMB? Ya. Ya. Kagak dantak lu. Nah, bahagian kita orang dantak ge. Yang ya, dantak kan hubungan kita be. Diledekin kita gue. Hah? 26 Oktober nih film gue tayang. Jangan lupa nonton lu. Film apa? Ada judulnya Mohon Doa Restu. Wih, di. Oh, yang sama Jeffrey Nicole. Sama Jeffrey Nicole tuh orang Bekasi juga. Jadi nikah. Sobat kental kan? Lah, bisa ada saya sama Jeffrey Nicole mau begini. Apa? Nahan berak kucing deh, lu jok saya. Ada kucing boker. Ayo, maju dulu, maju dulu. Makasih ya. Iya, selamat ya di ininya. Iya. Kapan semoga kita ketemu lagi lah. Ah, pastilah. Nongkrong bareng, oke? Sek. Makasih ya kak. Thank you. Ya Allah, lucu banget lu. Aduh. Mantap. Kagak ada tangga pisan gue lihat ini. Ya Allah. Makasih ya, kasih payah. Ya, sorry. Ya Allah, sorry, sorry. Gue. Halo. Halo. Salam kenal, salam kenal. Siva. Noval. Noval. Okay. Apa kabar? Baik. Zodiaknya apa? Waduh, langsung tanya zodiak. Cancer. Ngeong, kayak kucing. Cancer biasanya red flagnya ngapain? Sambil jilat tangan. Terus? Kamu apa emang? Leo. Wow. Rawr. Rawr. Nggak tahu ya, baik sih biasanya Leo. Baik, bucin. 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 Love language? Dikasih duit. Selain itu. Ya agak-agak. Quality time. Okay. Kamu wangi banget deh. Kamu wangi banget deh. Tapi bohong. Bohongin. Kamu yang wangi. Bohongin. Kamu orangnya ini ya? Omnivora. Kadang sih. Oh gitu. Iya. Kamu? Aku herbivora. Cowok tipe kamu kayak gimana? Hah? Tipe aku yang kayak kamu lah. Bullshit nih. Waduh. Bengong. Terus kita mau ngomongin apa lagi? Kau diem? Teriak. Gak emang aku suka tiba-tiba bengong gitu, maafin aku ya. Itu kekurangan dari kamu? Oh itu bukan kekurangan, aku gak punya kekurangan. Kelebihannya apa dong? Kelebihan aku... Kelebihan duit. Amin. Melet. Putus-putus. Melet. Siapa putus? Hubungannya. Oh kamu udah putus? Enggak. Oh. Bisa kali. Bisa apa nih? Jalan minggu depan. Promo film.
Minggu depan lagi? Tayang filmnya. Terus bisa kapan? Bacot lu. Ntar aku kabarin ya. Buaya. Kamu umur berapa sih? 21. Ya Allah. Kenapa? Aku 23. Kamu lebih muda dari aku. Aku berasa kayak tante-tante. Enggak sih. Biasa ya. Sama yang tua emang. Oh, wow. Tuh. Menarik. Ngoek-ngoek kayak bayi. Hah? Hmm? Nama? Apa? 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 Ngoek-ngoek kayak bayi. Stop. Cringe. Yang agak bernada gitu mungkin. Yang ada liriknya mungkin. Kok nyuruh? Sorry. Apalagi dong, kan kamu cowok, kamu yang harus membuka percakapan. Nyanyiin lagu kamu ke dia. Aku bingung sih. Oh cintaku, ku mau tetap kamu. Itu suara asli. Jadi kekasihku, apa? Suara asli. Jangan, suara asli lah. Jangan pernah berubah. Ajakin dia nikah. Kamu mau nikah nggak? Mau. Sama aku? Nggak tahu sih. Nggak tahu lagi. Wah. Tapi boleh kalau mau. Pakai adat apa? Adat. Adat apa kamu? Betawi mungkin. Waduh, kita adu pantun dulu bagaimana? Kok tiba-tiba pantun? Pantun, ayo pantun. Kamu dulu lah. Kamu dulu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Cakep. Lanjut sendiri. Anjing. Maaf. Jalan-jalan. Pakai silat, boleh pakai silat. Oh. Jalan-jalan korong Bu Popon. Cakep. Jangan lupa pakai baju. Cakep. Jangan lupa nonton film Mohon Doa Restu. Siap. Aku ya? Gantian dong. Oke. Okay. Tentot, waktunya habis. Oke. Okay. Bener. Oke. Okay. Thank you, Kak. Thank you, ya. Thank you, thank you. Ya, enggak apa-apa, Kak. Thank you. Keringetan itu. Iya, deg-degan. Itu dia. Guys, itu jadi dia. Kayak gimana? Suka enggak sama dua pertama yang Bekasi, oke enggak? Oke banget, emang rakyat Bekasi luar biasa ya. Bekasi best. Bekasi pride. Amen. Gue kira yang kedua orang Bogor sih. Depok. Iya, iya, nah, tapi itu Bekasi banget sih. Bekasi banget. Amen. Amen. Keren. Terus gimana yang ketiga? Yang ketiga dia mungkin lebih introvert ya orangnya. Jadi agak pendiam, tapi tetap seru juga. Seru. Pokoknya kesel enggak? Kesel banget ya tuh pas disuruh pantun sama ngegombal terus gue harus ngelanjutin sendiri tuh nyebelin banget karena udah mulai ngomong kan. Terus kayak enggak bisa mikir apaan. Iya. Yeah. Gitu sih. Tapi seru-seru. Semoga rate-nya enggak menyedihkan banget lah ya dari mereka. 10 semua lah, kan beauty privilege. Oh iya, beauty privilege. Tadi itu gue abis blind date sama Kak Syifa Haju. Sumpah gue kaget banget. Gue kira Kak Syifa Haju yang orangnya cuek, apa. Ternyata se-welcome itu. Sampai tadi tiba-tiba ke belakang gue, ngapain? Emang gue mau cukur rambut. Kak Syifa jangan-jangan sampingannya capster. Cakep banget, anjir. Demi Allah. Iya, cakep banget, cok. Ada sifat yang gue gak suka sih. Dia suka jadi kucing. Curiga kucing malam. Set, ngablak juga ini orang ya. Nyambung lah akhirnya kita. Ya, gak bisa lama-lama juga sih. Ntar kan sore ada janjian mau ini kan. Ke, apa namanya, nonton bioskop sama dia. Tunggu ya, Yang. Tunggu ntar lagi. Yaudah guys, thank you so much for watching Earphone Date. Earphone Date, ya. Jangan lupa buat nonton film kita. Mohon Doa Restu. Yang tayang 26 Oktober di bioskop. Sampai ketemu. Bye-bye.